بسم الله الرحمن الرحيم. Kemudian beliau bertemu itu dalam keadaan masih muda, muda beliau. Ya. Dan nampak oleh Syekh Raghib takjub melihat Syekh Albani tersebut ketika dia banyak mendengarkan tentang bagaimana ya nasab kegiatan beliau di dalam berdakwah kepada kitab dan sunnah dan sibuknya beliau di dalam ilmu hadis. Menyibukkan diri dalam ilmu hadis. Maka saya menyenangi, Pembah tadi menyenangi untuk memberikan ijazah kepada Syekh Albani untuk meriwayatkan seluruh riwayat dia, diberikanlah kepadanya kitab namanya Al-Anwar Al-Jaliyah fi Mukhtasar Al-Asbat Al-Jahalabiyah. Ya. Fadhalika falidhalik falidha yu'tabaru Syekh Raghib Syekhuhu fil ijazah. Dengan ini maka sudah jelas Syekh Raghib Tabbah itu adalah gurunya di dalam ijazah hadis. Saya punya sahabat Tulkuit. Sahabat Tulkuit punya Ustaz. Di sahabat Tulkuit itu kalau kita lihat sanad Ustaz pada hadis itu banyak di situ guru-gurunya. Ya Alhamdulillah. Kami rasa gila barang antum di mana-mana di India. Ya, di antara guru kita itu sanad itu namanya Syekh Kulli Min Kull. Syekhul Kull Min Kull. Syekh dari seluruh ulama, dan ulama dari seluruh ulama artinya. Contoh rumahnya. Rumahnya kecil. Kecil bertingkat. Kecil rumahnya. Ya kecil sekali. Tapi muridnya ribuan. Nanti dia sampai keluar ngajar. Wah, sekul mingkul. Saya nyampe pada Ustaz waktu itu Syekh Adil Mansur. Saya terkejut. Di mana Syekh India? Ya, dia baca sahabat dia, sahabat Tukwit ada situ. Saya cari boleh dapat. Dan pernah sahabat saya lupa. Saya kata, saya kata, saya lagi dapat beli. Syekhul Limingkul. Itu artinya Syekhul Ulama artinya. Syekhul Ulama di India pada masa itu. Ya tentang asal hadis. Dan muridnya ribuan. Rumahnya kecil. Kecil sebab. Ya tidak ada apa-apanya bagi dia sekarang. Tapi muridnya ribuan. Ya. Bagi rahmat Allah. Nah, di mana mereka dari Allah Azza wa Jalla? Kita lihat di sini. Ya, Syekh Albani ijazahnya daripada Syekh Tabbah ini. Muhadis Islam. Ya, ini gurunya yang ketiga. Di sini di halaman 190 dikatakan dalam kitab Kawakib ini, Kaukab. Ya, walaqad asbaha al-imam bil hadits wa ulumihi syughluhu sawil. Ya, hatta kana yughliqu mahallahu. ويذهب إلى المكتبة الظاهرية ويبقى فيها 12 ساعة لا يقصر عن المطالعة والتعليق والتحقيق إلا أثناء فترة الصلاة. Beliau bersungguh-sungguh dalam memahami pendalam ilmu hadis dan kesibukan beliau dengan hadis sampai beliau menutup mahalla, menutup toko jamnya. Jadi toko jam itu, perbaiki jam itu ditutup oleh beliau. Pergi beliau ke maktabah Zahiriyah. Maktabah Zahiriyah pada Rasulullah. Beliau di dalam maktabah itu lebih kurang 12 jam. 12 jam. Itu di maktabah ini. Dalam membaca layak sur. Tidak bosan. Mutala'ah. Baca. Ta'liq. Memberikan komentar pada kitab. Tahqiq. Muntahqiq. Ya. Hanya istirahat. Kapan? Waktu-waktu sholat saja. Istirahat. 12 jam dan maktabah Zahiriyah itu memiliki istimewa dari maktabah seluruh dunia. Apa dia punya maktubat, manuskrip, tulisan tangan yang tidak dimiliki oleh maktabah lain. Oleh karena itu beliau punya referensi yang dicetak dan tidak dicetak. Dalam menalaah hadis, dalam mensahihkan hadis, membahas hadis, beliau punya referensi yang dicetak dan tidak cetak. Dan bahkan beliau punya faharis, faharis hadis. Faharis Maktutok Zahiriyah itu beliau buat. Ya. Dan beliau wakana yatawa sana walu ta'amu yasir. Makan sedikit. Di maktabah tersebut. Di kebanyakan waktu. Hatta inna idara tal maktabah. Sampai-sampai. Musrif maktabah itu. Pengurus maktabah itu. Ya. Memberikan kesepakatan kepada beliau. Mengkhususkan kamar khusus buat serbannya. Kamar khusus di maktabah itu dibuatkan untuk Syekh Albani.
liyakuma fiha bi abhasihi al-ilmiyah mufidah lamma ra'at fihi min al-haris as-sadid. Ketika orang Maktabah melihat Syalbani Bajah Makwa tinggal lama dan masalah A sebagainya, 12 jam dulu. Oh, kita baca buku 1 jam ini sudah panas pasang di dalam. Walau subhanahu wa ta'ala bukan sebentar dia, menelaah itu. 12 jam dulu. Itu di Maktabah ini, bukan rumahnya lagi. Bukan rumahnya. Orang kata itu kata Hamad Al-Ansari, Syekh Husayn dari Madinah, Allah yarham. Muhadis Madinah pada masa itu, Ahmad Al-Sori, ketika beliau berkunjung ke rumah Syalbani di Damaskus, kunjung, itu masuk maktabahnya tidak ada tempat duduk. Tidak ada tempat duduk, kitab seluruhnya. Kitab terbentang, depan, samping, berapa keliling. Itu dibahas di Bali. Surah Makmullah Syalbani dirasa hadisnya bukan abal-abal sebab, bukan kaleng-kaleng. Itu saya bilang sama sekalian, tidak akan ada orang bisa menandingi di zaman ini. Bahkan salah seorang muridnya mengatakan kepada kita, bukan guru dan kepada budi guru ya, muridnya mengatakan, dikumpulkan ya orang jago-jago hadis di dunia di hari ini, hadis yang ada di dada mereka itu dikumpulkan kepada satu orang. Belum bisa nandingin murid. Orang jago hadis nih, ngafal hadis, jago hadis nih, hafal. Dikumpulkan yang jago-jago seluruhnya itu. Kumpulkan hadis yang di dada ini, dikumpulkan dijadikan tempat satu orang. Tidak bisa menanggung beliau. Hah? Orang tidak dirasa kitab beliau. Kalau orang baca kitab Syalbani Surah Makmullah dibaca oleh dia dengan lapang dada. Hah? Dengan betul-betul mencari taufik dan hidayah. Mencari ilmu sebagainya. Oleh Surah Makmullah tidak akan muncul celaan seperti Dajjal Shaghir ini.